Assalamualaikum. Hari ini saya mau memasak apa ini namanya? Buncis ya. Cuma sederhana aja. Bahan-bahannya cuma ada bawang putih, setengah bawang bombay, terus seberang hijau. Di sini saya pakai olive oil, pakai lada hitam, pakai garam dikit ya, pakai lada putih, pakai cuka hitam ya. Yuk kita lanjut lagi ya. Saya mau potong ini dulu, nanti kita tumis bareng. Nah, ini saya sudah potong ya bahan-bahannya. Bawang merah, bawang putih, cabai, di sini buncis ya. Kalau yang suka kecil-kecil buncisnya monggo ya, tergantung selera ya. Kalau saya sukanya kayak gini besar ya. Yuk. Nah, ini sudah wangi ya. Kita masukkan bawang putihnya. Kita langsung aja ya buncis. Masukkan lada hitam. Lada putih. Dan garam. Nah, 1 sendok cuka hitam. Kita masukkan bawang cabai ya. Sekarang kita tutup ya, biarkan dia keluar sendiri airnya. Nah, ini sudah matang ya. Saya sukanya yang masih krenyes-krenyes, enak. Kalau kalian nggak suka yang krenyes-krenyes, tinggal kasih air aja ya. Kalau saya emang nggak, gini aja udah oke ya. Nah, ini dia ya, sudah selesai, sudah matang. Ini kayak lalaban gitu ya, enggak terlalu matang, tapi enak. Saya di sini sudah siapkan telur pedas, ada nasi putih, ada sayur bening, di sini ada kusa, yummy. Terima kasih ya.